There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini tuh aku masih bisa share kegiatan aku di hari ini. Nah, aku hari ini tuh mau pamer kalau aku tuh udah bersih-bersih. Dan ini aku tadi juga udah masak bening ikan monja, sayur asem ikan monja gitu. Nah, ini tuh masih pukul jam 7 pagi, tapi alhamdulillah rumahku udah bersih, masakan aku udah ada buat sarapan nanti makan pakai sayur asem. Dan piring aku juga sudah bersih, cucian aku juga sudah dicuci, tinggal dijemur. Nah, kamar mandi aku juga sudah bersih. Pokoknya semua ruangan rumah aku semua sudah bersih. Dan aku tadi juga udah ngepel. Nah, ini tinggal PR aku, mandiin anak-anak. Nah, ini tuh entah kenapa aku tuh tadi pagi tuh bangunnya cepet banget ya teman-teman. Aku tuh bangun jam 4 subuh dan aku tuh mau beraktivitas gitu loh. Dan karena masih subuh tuh kan aku gak bisa nge-record, jadi aku tuh gak nge-record. Tapi aku gercep gitu beresin. Dan tara, lipatan aku juga udah tinggal dikit. Ini tuh lipatan baju yang belum kering gitu sih, nanti mau aku jemur lagi. Nah, ini dia tuh ya, udah bersih banget. Kamar aku udah bersih, udah wangi. Dan ini aku udah ngepel. Pokoknya ini tuh masih pagi banget, masya Allah, ini tuh tumben banget ya aku rajin, entah nggak tahu dapat hidayah apa. Nah, aku liatin lagi nih kamar aku yang di depan. Nah, ini tuh juga sudah bersih, tara. Ya, walaupun masih pakai spray yang semalam belum sempat ganti, tapi ini tuh udah bersih ya teman-teman. Ini tuh betul-betul bikin semangat gitu loh. Jadi kan kayak bangun pagi tuh anak-anak tuh udah jam 8 pagi tuh udah bersih semua. Nah, ini lanjut aku mau mandiin, tadi udah mandiin anak-anak dan ini aku pakein bajunya. Dan kalian jangan salpok ya sama adik Rara yang lari-larian gitu, susah banget ngedit untuk nutupin pakai stiker. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, ini dia tuh udah mandi ya teman-teman, udah bersih. Pokoknya nih aku juga udah mandi, udah bersih. Nggak tahu ya teman-teman, ini tuh masih jam 8 pagi kurang gitu, tapi aku tuh udah bisa segarcep ini gitu. Aku tuh tadi malam tuh nggak bisa tidur gitu. Karena kenapa? Jadi aku di sini mau cerita. Aku tuh baru selesai ngajuin monetisasi gitu ya teman-teman, dan aku tuh kayak nggak bisa tidur gitu nungguin hasil persetujuan dari YouTube. Masya Allah, aku tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Perasaan aku tuh nggak enak. Aku tuh makan itu nggak selera gitu. Nggak tahu ya kenapa. Apa kalian dulu sebelum monet, yang udah monet ya, menungguin persetujuan itu gimana nih teman-teman, seperti aku ini apa enggak? Aku tuh kayak yang takut, bingung, kayak yang seperti gimana gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, aku tuh udah mengajukan monetisasi gitu. Jadi kayak berasa panas dingin nih cuacanya menurut aku, padahal aku tuh kayak yang tidur pun gak bisa gitu. Gak tahu deh, lebay banget ya kayaknya aku. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman, aku nih masih perdana banget. Jadi kayak yang takut gitu, takut gak keterima gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya teman-teman, doain semoga aja monetisasi aku diterima. Amin ya robbal alamin.
Nah, aku tuh baru ngajuin monetisasi itu semalam ya, semalam sore gitu. Jadi aku tuh masih nungguin email persetujuan gitu loh teman-teman. Jadi kayak yang panas dingin gitu jadinya, apa-apa tidur pun gak tenang gitu ya. Semoga aja cepet ya di ACC gitu. Karena katanya tuh bisa lama, bisa cepet gitu, tergantung channelnya gitu. Ya semoga aja cepet gitu, tapi katanya memang kadang paling lama tuh sampai 2 mingguan gitu. Tapi aku di sini masih nunggu ya, semoga aja aku dapat kabar baik, amin. Untuk kalian yang masih mencari satu keadaan 4K, semangat ya teman-teman. Aku di sini juga semangat, aku juga lagi berjuang untuk mendapatkan pin action. Nah ini tuh dia ya teman-teman. Setelah kita mencari 1K dan 4K, perjuangan kita itu nggak berakhir di situ ya. Kita tuh harus ngumpulin dolar dulu untuk dapetin pin action. Nah, pin actionnya itu itulah pin yang untuk kita ngambil gaji kita. Jadi, aku tuh harus ngumpulin 10 dolar dulu baru aku dapat pin action. Dan setelah aku mendapatkan pin action, enggak berhenti di situ lagi, aku tetap harus berjuang ngumpulin 100 dolar baru deh aku bisa gajian. Masya Allah, perjuangan banget ya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan di sini aku masih tetap semangat. Aku mau jauh-jauhin yang namanya down-downan. Aku juga enggak terlalu berharap sih untuk ke situ. Karena aku tuh takut sakit hati ya teman-teman. Jadi aku kayak yang ya udah gitu sedikasihnya. Aku tuh kayak yang gak mau matokin, aku harus begini, aku harus begitu. Enggak, viewers aku harus segini, penonton aku harus segini, aku harus dapat segini. Enggak ya teman-teman. Aku tuh ya udah deh, aku sekarang bawa enjoy. Kayaknya nge-YouTube ini tuh udah jadi kebiasaan gitu loh teman-teman. Kayak yang kalau aktivitas tuh gak direcord berasa aneh gitu. Gak tahu ya, mungkin karena aku tuh kayak yang udah terbiasa gitu nge-record setiap aktivitas aku. Sampai-sampai apapun aktivitas yang aku lakuin tuh aku gak pernah lupa untuk record. Tapi ya kadang-kadang tuh aku ngambil beberapa hari untuk aku bed rest gitu dari HP. Aku menjauhkan diri gitu dari HP karena memang dunia nyata aku juga kan ada, anak-anak aku ada. Jadi aku tuh kayak yang menjauh gitu dulu dari HP dan aku ngedate ataupun me time bareng anak-anak. Tapi kadang-kadang tuh aku kadang record video tuh pun banyak sama anak-anak ya teman-teman. Aku tuh kayak yang ngedit aja sih, yang fokus banget megang HP. Kalau nge-record tuh nggak terlalu fokus aku ke HP, karena kan aku yang aku record itu berhubungan langsung dengan anak-anak, seperti kayak ngurusin anak gitu. Pokoknya masih berhubungan dengan anak, jadi itu kayak yang masih berwaktu gitu sama anak. Tapi kalau ngedit, memang aku akui aku tuh butuh konsentrasi yang sangat-sangat-sangat tenang. Karena aku tuh kalau udah ngedit digangguin atau direcokin, apalagi dubbing ya, aku tuh bisa stres gitu loh. Aku tuh kadang lupa gitu apa yang mau aku dubbingin. Makanya tuh aku tuh kalau dubbing cari waktu yang pas gitu. Seperti sekarang kalau pas anak-anak lagi tidur gitu baru aku dubbing. Oke deh, kita kembali ke video ya teman-teman. Ini tuh udah selesai semua dan Pak suami ini pulang. Pak suami tuh kalau pulang gak pernah lupa bawa cantolan atau kresekan ya. Kalian tahu gak sih kresekan? Pak suami tuh kalau pulang tuh gak lupa bawa oleh-oleh walaupun hanya sekedar jajan anak-anak. Nah ini tuh dia tuh tadi barusan bagiin jajan anak-anak. Lanjut ini siangnya, aku tadi tuh udah tidurin anak-anak, tidur siang gitu. Jadi aku tuh entah kenapa kepingin banget aku makan terong balado. Aku lihat vlognya siapa ya, barusan lihat gitu tapi aku lupa. Aku tuh lihat vlognya masak terong balado dicampur teri. Masya Allah, aku tuh kayak yang pengen banget gitu. Karena aku jujur dari pagi tuh belum makan. Dari semalam pun aku belum makan. Kayaknya apa yang aku makan tuh rasanya gak enak. Aku tuh bukan sakit ya teman-teman. Aku tuh kayak yang gak tahu gitu, alay aja gitu. Tiba-tiba gak mau makan gitu. Kayaknya gak selera gitu. Gak tau deh kenapa, mungkin karena mikirin ajuan ACC monetisasi ya. Tapi ya udah deh, mudah-mudahan monetisasi aku bisa lekas diterima gitu.
Nah ini karena aku kepingin banget makan terong balado, jadi aku masak ya, aku garcepin. Kebetulan banget aku punya stok terong 3 biji lagi, dan aku juga punya stok teri kacang gitu. Jadi aku mau lanjut masak. Mana tahu aja dengan masak yang kepingin gitu langsung selera ya makannya. Nah aku tadi tuh sebenarnya udah sayur asem, udah bikin tempe goreng gitu untuk sarapan, tapi ternyata aku masih nggak selera makan. Makanya aku tuh liatin vlog masak-masak, dan pas ketemu salah satu vlog, siapa ya, bunda apa sih namanya, aku tuh jadi itu bunda Zelia. Nah iya, bunda Zelia. Jadi aku tuh lihat dia masak terong, terongnya itu terong belut. Kalau kami bilang tuh terong belut ya, terong biru yang kecil-kecil gitu, yang panjang-panjang. Jadi kebetulan aku tuh nemu dan aku masak. Nah ini tuh masaknya tuh aku percepat aja ya teman-teman, karena takut durasinya kepanjangan. Sebenarnya banyak yang bilang sih, katanya kalau vlog aku tuh lebih enaknya tuh nggak usah dicepetin gitu. Mereka tuh suka mereka lihat vlog aku yang suka mindahin tripod. Tapi kadang kesel banget ya teman-teman mindahin tripod gitu, nggak kelar-kelar pekerjaan. Tapi demi hasil video yang maksimal, aku tetap rajin mindahin tripod, walaupun mindahinnya tuh sampai ratusan kali gitu. Tapi ya gimana ya, walaupun aku udah pindah-pindahin tripod, durasinya itu tetap harus cepet aku cepetin gitu loh. Kalau nggak aku cepetin, durasi video aku tuh bisa mencapai 20 menit sampai 25 menit. Itu tuh kan nggak mungkin aku up selama itu, takutnya kalian tuh bosan liatin video aku. Makanya aku kadang suka nyepetin video gitu. Semoga aja deh kalian tetap enjoy dan tetap suka ya untuk nontonin video aku, karena di sini pun aku juga masih belajar gitu ngeditnya. Aku masih belajar untuk cara pengambilan videonya. Pokoknya aku tuh semua tuh masih belajar ya teman-teman. Makanya tuh aku tuh kayak yang harus gila-gilaan belajar dari YouTube ini. Karena memang kunci dari video kita itu disukai oleh teman-teman atau orang lain itu karena pencahayaannya, cara pengambilannya, atau mungkin kita mempunyai ciri khas yang khusus yang membuat orang lain itu tertarik dan suka untuk datang dan nonton terus-menerus video kita. Tapi aku gak tahu sih, aku udah dapetin atau belum penonton setia seperti itu. Tapi alhamdulillah selama beberapa bulan ini durasi tonton aku dan viewersnya aku itu lumayan ya teman-teman. Bisa membantu gitu, pokoknya aku semangat banget lihat viewersnya dan durasi tontonnya. Aku tuh seneng kalau durasi tonton aku tuh panahnya hijau ke atas semua. Kalau yang YouTuber pasti ngerti dan pasti tahu, untuk menjadi YouTuber itu banyak banget sih yang bisa buat down. Makanya tuh kalau kita nggak punya mental yang kuat, kita tuh nggak akan bisa ya bertahan. Banyak banget YouTuber pemula tuh yang nggak tahan dan mentalnya tuh masih kurang. Jadi mereka tuh kayak yang udah separuh jalan gitu langsung berhenti gitu. Ada yang udah capek-capek berjuang, udah banyak up video, tiba-tiba down dan berhenti. Nah itu tuh yang harus kita jauhi. Aku tuh udah beberapa kali pengen berhenti ya buat video, kayak yang udah cukup capek gitu ya waktunya gitu. Pokoknya aku tuh udah sempet mau berhenti, tapi kembali lagi ke diri aku. Aku yakinin lagi diri aku pasti bisa. Aku semangatin lagi diri aku. Pokoknya aku tuh mencoba untuk bangkit lagi dan konsisten lagi. Dan akhirnya aku masih bisa tutupin kemageran aku dengan stok video aku. Nah itu gunanya aku selalu bikin stok video ya teman-teman. Jadi di saat aku down, aku masih tetap bisa up video. Nah ini terong aku udah jadi dan mungkin udah sampai juga di penghujung video ya untuk video aku kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka. Untuk kalian yang ingin berteman baik dengan aku, bisa follow Instagram aku di dinakurniawati573. Kalian DM aja kalau ada waktu, pasti akan aku bales.
Nah, di sini aku tuh mau makan dulu ya, teman-teman. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku, yang udah like, yang udah komen, yang udah selalu support aku. Aku ucapkan terima kasih banyak ya, teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Nah, di sini aku mau makan dulu. Kayaknya aku selera banget nih, teman-teman. Jadi semoga aja dengan makan ini tenagaku bisa bertambah dan aku bisa bikin stok video aku lagi. Oke deh, teman-teman. Sampai sini dulu, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.